Pagi kami lanjutkan dengan informasi dari Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto yang segera mengumumkan dukungannya untuk salah satu bakal calon presiden. Air Langga mengaku sudah berkomunikasi intens dengan Prabowo. Air Langga menegaskan dukungan Golkar terhadap bacapres bisa saja disampaikan pada bulan September 2023 mendatang. Hingga kini, Air Langga belum menyebut siapa bacapres yang akan didukung Partai Golkar. Tetapi, Air Langga mengaku sudah berkomunikasi secara intens dengan Prabowo Subianto. Bahkan ada tim bersama yang sudah bekerja. Prabowo atau Ganjar begitu Pak condongannya? Ya kita akan dalam waktu yang beberapa waktu ke depan. Ya. Tapi kan kalau Pak Prabowo itu belum dibentuk tim teknis begitu ya Pak, tapi sama Pak Ganjar hari ini bareng, kemudian sudah dibentuk tim teknis. Pak Prabowo kita sudah intens sekali, jadi timnya juga sudah ada. Oh timnya sudah ada ya Pak? Sudah bekerja.